Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawan semua? Baik-baik saja? Alhamdulillah. Semoga Anda semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, kali ini bersama Mas Seno di channel Rinjani Sports. Ya, channel Mas Seno ini ada banyak ya, ada CVS Outdoor, ada apa namanya itu Senomaru, ada Wibu Center juga. Ya oke lah, pokoknya mantap jiwa. Jandos Marco Joskojos. Hah? Video. Oke, hari ini saya akan menerangkan beberapa senapan yang ada di sini ya. Di sini ada beberapa senapan yang kita jual, yang kita jual ya, yang Rinjani Sport jual. Jadi mulai dari mana ya? Ini ya. Oke, jadi ini FX Crown ya. Ini FX Crown 500 cc, tabungnya tabung jenong, larasnya 55 cm. Kalau fullnya ini 60 cm ya. Maaf ya. Ini udah pakai setelan pipi, triggernya udah trigger match. Aduh, maaf ya. Sudah menggunakan mini coupler. Ada juga manometernya, ini juga udah ada setelan powernya. Jadi ini udah komplit sekali Pak Bos untuk apa namanya senapan jenis FX Crown ini. Dan senapan jenis FX Crown ini memiliki tembakan sekitar 50 sampai 70 kali tembakan ya. Itu di tekanan 2700 PSI. Jadi kalau jarak amannya di 2500 PSI itu mungkin 30 atau 40 kali. Atau kalau bos-bos itu mau pakai regulator, ini bisa 100 kali nembak. Banyak sekali ya, 100 kali nembak ya, karena ini pakai tabung bocap, tabung botol kecap ya, yang kayak tampungnya 500 cc. ini sudah enak sekali Pak Bos, bocap FX Crown ini, dan ini harganya ada di 3.300.000. mantap jiwa ya Pak Bos, ini FX Crown. Dan ini Pak Bos, ini ada yang namanya Uki Warrior yang laras panjang. Ini laras masih sama sih, laras 60 cm kalau keseluruhan. Kalau dipotong di dalam chambernya ini sekitar 55 cm. Ini keunikannya ini, dia unik sekali ya. Popornya juga unik sekali. Sama sih seperti tadi ya, pakai trigger match, pakai mini coupler. Cuman ini bedanya ada armor ABS-nya, terus juga ada ininya. Apa? Popor apa ini? Saya lupa nih, popor hiu, popor ikan. Saya lupa ini popor, nama popornya. Yang jelas ini harganya sekitar 6 juta. Ini copot malahan. Maaf ya bos, ini malah copot. Ini harganya 6 juta. Ini sama seperti tadi, seperti FX Crown tabungnya 500 cc. Tapi ini tabung, pakai tabung padat ya. Jadi mungkin agak kecil ya tabung padatnya ini. Mungkin ya sekitar 40 kali nembak atau di bawah itu ya. Jadi tidak seperti bocap ya, karena kalau tabung padat dia 500 cc tapi ukurannya lebih kecil. Oke, lanjut. Ini sama ya kayak tadi Black Warrior, cuman ini ada yang pakai popor CTR. Ini yang popor CTR. Ini juga ada satu lagi yang tabung 500 cc tapi dia lebih pendek lagi, lebih sedikit lagi daya tampungnya. Oke, dan ini ada efek impact. Ini senapan para sultan ya, ini harganya 8 juta. Ini sudah menggunakan regulator dan takedown. Ini udah mantep jiwa sekali. Ini kalau saya terangkan satu persatu ya, mungkin agak panjang ya. Saya terangkan secara detail ya, mungkin agak panjang. Yang jelas ini
larasnya sudah laras pilihan, sudah menggunakan regulator, jadi sangat irit sekali. Mungkin ini bisa 100 kali nembak. Dan kehebatan dari ini bagi impact adalah daya luncurnya. Ya, daya luncurnya itu lebih cepat dari senapan-senapan yang lain. Makanya dia agak mahal ya. 8 juta. Oke, kita taruh dulu. Dan ini yang terakhir yang saya review hari ini adalah ini Rinjani Sport. Rinjani Sport. Ini dia kebanggaan di channel Rinjani Sport. Predator Rinjani Full CNC yang laras pendek. Ini larasnya sekitar 40 cm ya Pak Bos. Ini sudah menggunakan full stainless di hammernya, di valve-nya, di tutup valve-nya juga sudah stainless semua. Jadi aman dari kekaratan. Dan ini sudah menggunakan popor macumbur, popornya popor cangkul. Tabungnya ini yang kebetulan yang adanya yang stoknya tinggal yang flat ya. Jadi ini tabung 500 cc tapi dia apa modelnya flat ya, nggak jenong, biasanya kan jenong ya, tapi ini kebetulan sisa stok kita ada 4 ini tinggal yang flat. Masih menggunakan mini coupler, menggunakan manometer, menggunakan kancil kokang, trigger match, hand grip ori, popor cangkul. Dan ini safety triggernya ini ada bukan tombol-tombol tapi naik turun ya, dan naik turun, naik turun, kita naik turun, kita naik turun gitu ya. Jadi ini apa bos, Rinjani Predator Rinjani Full CNC ini sangat enak sekali untuk digunakan berburu di dalam semak-semak karena tidak hanya apa perbuatan mesum yang dilakukan di semak-semak tapi proses tembak-menembak juga dilakukan di semak-semak ya Pak Bos. Oke ya Pak Bos, ini Rinjani, kita oke, kita sudahi dulu untuk video hari ini. Jadi video hari ini saya menerangkan ada Vacron, ada Black Warrior, ada Black Impact, ada Predator Rinjani. Jadi itu senapan, oh ya ini harganya belum ya, ini harganya masih 5 juta ya, masih 5 juta. Dan tadi harga-harga itu sudah termasuk tas peredam, tali sandang, kantungan peluru, peluru tas, STKS, magazine, dan tentunya doa awet muda. Semoga bos-bos di situ dapat dilancarkan rezekinya, dapat disehatkan badannya, dan dapat membeli senapan di Rinjani Sport. Ya, untuk informasi pesanan bisa hubungi nomor ini, nomornya Mas Tio ya, itu ya, bukan nomor saya. Jadi langsung saja dihubungi nomornya Mas Tio untuk meng-calling-calling senapan-senapan yang tersedia di Rinjani Sport. Oke kawan, terima kasih sudah menonton. Salam satu laras, salam satu hobi, salam cus. Tes. Munggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Seno di Rinjani Sport. Ya, saya doakan Anda semua yang menonton video ini disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, dan diberi kemudahan untuk membeli senapan di Rinjani Sport. Oke, Pak Bos, di depan Anda semua ini sudah ada PCP Big Game ya, Pak Bos ya. Ini PCP Big Game. Ya, PCP Big Game. Kalau kita-kita di sini menyebutnya ini PCP Jawa. Jadi PCP Jawa model Kar M27. Ini PCP Jawa ini larasnya ini laras kuningan Pak Bos, tabungnya juga tabung kuningan. Jadi tabung kuningan 2 mili, dia muat di 3000 PSI. Ya amannya di 2800 lah ya Pak Bos ya. Ya mungkin 2700 atau 2800. Dan ini sudah menggunakan manometer. Manometernya ini ada di angka 2800 PSI. Manometernya di bawah ini Pak Bos ya. Kehebatan ini apa? Kehebatan ini adalah dia
FPS-nya tinggi sekali, Pak Bos. FPS-nya itu 1000 FPS di mimis 3 apa di mimis 10 grain. Kalau mimis yang 13 grain itu 900 PSI. Jadi 950, 940 ya antara 1900 sampai 1000 lah ya, Pak Bos ya. Untuk harganya ini harganya cuma Rp2.400.000 sudah dapat kelengkapan ini. Cadangan, spare part cadangan, tali sandangan, kandungan peluru, peluru tes, STKS, dan tentunya ada tas untuk senapannya, Pak Bos ya. Dan juga saya mendoakan agar teman-teman yang membeli senapan ini dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, diberi umur yang panjang. Amin. Untuk spesifikasinya ini sudah dilengkapi dengan visir, larasnya laras kuningan panjang 60 cm, tabungnya ini tabung panjang 60 cm, dia muat di 2800 PSI, kalau ini khusus untuk big game, jadi mungkin sekitar 20-30 kali tembakan ya Pak Bos. Ini sudah menggunakan Ruger ya, jadi tarikannya ini masih tarikan Ruger, dia ada 5 track, 5 kali tarikan. Ini masih klasik ininya ya, triggernya, ada juga safety triggernya, ini masih klasik sekali karena tonjolan-tonjolan gitu ya Bos ya. Ini kayunya, popornya ini menggunakan kayu jati Pak Bos, jadi kita menggunakan kayu jati yang apa yang coraknya ini kayaknya masih muda, ini mungkin jati umur 7 tahun atau 8 tahun ini ya, jadi dia coraknya ini masih terlihat apa namanya tidak rapet itu ya. Di Jepara memang agak susah menemukan jati yang bagus ya Pak Bos. Dan ini sistem chambernya ini menggunakan model tarikan, jadi dia tidak menggunakan magazine, karena kalau menggunakan magazine magazinnya tidak kuat Pak Bos, tidak muat ya Pak Bos, karena ini sistem tarikan, jadi hammernya ini besar. Oke ya Pak Bos, ini dulu yang dapat saya sampaikan. Ini adalah PCP Jawa model M27. Jadi ini harganya Rp2.400.000 sudah sama kelengkapannya. Belum sama teleskop ya Pak Bos, karena teleskop itu terpisah. Oke Pak Bos, terima kasih sudah menonton. Anda semua yang ada di sana, di situ, di sono-sono, kalau mau menghubungi saya atau mau tanya-tanya seputar senapan, Anda bisa menghubungi nomor Mas Tio ini di bawah ini ya Pak Bos, atau di atas lah nggak apa-apa, nanti saya caroh itu nomornya. Mas Tio nomornya cantik sekali, saya kurang hafal juga nomornya, yang jelas itu sudah ada di depan video ini. Jadi silakan dihubungi untuk bertanya-tanya seputar senapan. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya doakan Anda semua sehat selalu. Salam satu laras, salam satu hobi, salam cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawan semua? Sehat selalu? Alhamdulillah ya, kalau sehat selalu. Ya, kembali lagi di Rinjani Sport bersama saya Senomaru. Oke, di depan Anda semua ini sudah ada FE Crown Water Painting atau WTP. Jadi FE Crown Water Painting ini sebenarnya spesifikasinya sama dengan FE Crown yang lain ya Pak Bos, cuman bedanya dia dicat seperti kamuflase.
Untuk spesifikasinya sama ya Pak Bos ya. Larasnya 60 cm, tabungnya tabung jenong 500 cc, menggunakan mini coupler, ada juga manometernya, menggunakan trigger klasik ini ya. Ada juga safety triggernya. Ini ada ininya, ini ada setelan triggernya ini di trigger ini. Jadi kalau bos-bos di situ merasa kurang dalam atau terlalu cepat nembaknya, ini bisa di setel triggernya sendiri ini. Masih menggunakan seat lever, setelan powernya di belakang, ada juga setelan pipinya. Ada magazine juga, ada single shoot juga. Jadi sudah sama persis sama Efekon pada biasanya. Bedanya cuma di catnya saja water painting supaya bisa kamuflase. Jadi dia ini kamuflase ya Pak Bos. Anda jika Anda berada di semak-semak, ini sangat sangat cocok sekali. Tinggal dikasih baju kamuflase juga, ini Anda sudah seperti apa ya? Seperti semak-semak tidak kelihatan. Oh iya Pak Bos ya, itu ya kehebatan ini. Dan akurasinya jangan ditanya Pak Bos, sudah jos gandos Marco Disco jos. Karena kita sudah tes akurasi, apa, kita sudah tes larasnya, kita sudah tes setelah kita dipasang laras, kita tes di lapangan dan oke sekali, bisa menghajar beberapa burung dan juga sudah bisa menghajar beberapa hewan-hewan lainnya. Dan ini juga sudah tersebar di Indonesia ya. Jadi kita bulan-bulan kemarin sudah menjual ini sekitar 20 unit. Sekarang datang baru lagi sekitar 20 unit. Anda bisa membelinya sekarang juga dengan harga 3 juta rupiah. Sudah dapat tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, STKS, peredam, magazin, dan juga doa awet muda. Doa awet muda dari saya Pak Bos, semoga Anda panjang umur dan diberi kelancaran dalam mencari rezekinya, amin, sehingga Anda bisa membeli ini Pak Bos ya. Mantap sekali. Oke ya Pak Bos, untuk video Efekon water painting ini sampai sekian dulu dari saya. Semoga Anda semua yang menonton ini bisa terinspirasi atau bisa memberikan rekomendasi pada Anda. Barangkali Anda mau membeli senapan untuk berburu atau sekedar untuk koleksi. Oke, siapa bos? Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Jangan lupa kalau mau order di Rinjani Spot, langsung hubungi nomor di bawah, di atas ini. Nomornya Mas Tio, adminnya namanya Mas Tio. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Salam satu laras, salam satu hobi, salam cus.